Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Hari ini kita nak review satu lagi SUV ataupun crossover yang mempunyai pengaruh yang paling besar dalam arena automotif tempatan. Nah, ini SUV yang paling berpengaruh iaitu Honda HR-V. Tapi seperti biasa, kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Honda HR-V. HR-V ni memang unik tuan-tuan. Kalau tanya pada majoriti rakyat Malaysia, dia ingat yang ini adalah second generation. Tidak. Yang anda tengok banyak atas jalan yang laku tu dulu, itu sebenarnya second generation, bukan first generation. HR-V ni dia dah keluar pada tahun 1998 lagi, first gen dia. Cuma yang first tu, dia pelik sikit bentuk dia. Dia ada dua pintu saja, tapi dia masih lagi crossover. Dia keluar 98, kalau tak silap saya sampai 2006 macam tu. First generation. Tapi 2007 dia tak keluar. 2008 tak ada. 2009 tak ada. 2013 baru dia keluar yang second generation. That's why ramai orang tidak sedar kewujudan yang model generasi pertama. 2013, dia terus sampai lebih kurang 2021 macam ni. Okey, dia keluar yang generation yang ini, third generation. Dan kalau kita tengok HR-V ni juga unik sebab antara first generation, second generation, third generation, dia macam tak ada kaitan langsung antara satu sama lain. Bentuk dia totally different. Dia tak macam CV, Accord, dia masih nampak dia punya pembesaran dia tu kan. Ha, jadi HR-V ni memang dia unik sikit. Dan model ini dia ada dua version. Untuk pasaran global dia bagi dua. Untuk Asia Tenggara, Japan apa semua, dia keluar yang HR-V yang ini. Tapi HR-V untuk Amerika Utara, untuk pasaran US, left-hand drive, bukan yang ini. Dia panggil HR-V tapi totally different car. Yang ini based on Honda City, tapi HR-V dekat US dia based on Honda Civic. Bukan lagi besar ke? Seperti biasa, bila ada kereta baru, kami akan memanggil pemandu ujian litar Datuk Sagor kami yang kami jemput khas daripada Mentakap, iaitu Brian Mujibur Pa'an. So, beliau akan menceritakan tentang Honda HR-V, apa nama dia, varian dia? V Turbo. Okey, Pa'an. Kita mulakan dengan bahagian depan, bang. Alright. Sebab kalau kita tengok, bang, RS dengan V ni dekat-dekat sama. Kecuali ada beberapa perincian halus-halus. Okey, RS tu boleh. Apa dia? Apa RS tu, cerita kat dia dulu apa dia? Racing Sokmo. Racing Sokmo. RS ni hybrid eh? Hybrid bang. Hybrid. So yang ini turbo. Turbo. Ah, okay. Itu beza dia. Okey. Sebab dia turbo, dia tak tulis apa-apa kat sini bang. Kalau RS dia ada tulis. RS. Okey. Ah, dan elemen-elemen lain macam lampu warna hitam gelap, smoke, dan front grille floating grille ni warna hitam, semua sama. Kecuali satu je bang. Apa dia? Abang tengok ni satu garis lalu ni. Okey. Grill ni warna silver. Kecil sangat sebab kalau RS dia warna merah. Itulah perbezaan yang sangat kecil antara RS dan juga turbo. Turbo. Rupa dia lah kosmetik dia. Dan satu lagi bang. Apa dia? Emblem dia. Okey. Emblem dia warna hitam. Background dia. Sebab kalau RS, background dia warna biru sebab dia hybrid. Green car. Yeah. Jadi kepada anda yang mungkin bercadang hendak membeli HR-V sebab dia ada banyak spek, ada 4 ke 5 spek kan? Ada 4. Ada 4 spek dalam senarai dia. So apa dia? Okey, kita start pada bawah. 1.5 NAS, 1.5S. Okey. 114,000 itu standard punya kereta. Okey. Dan dia ada dua varian turbo. Okey. E dengan V 130 dan 134,000. Okey. Dan paling tinggi yang kita review dah 2-3 bulan lepas, RS hybrid. RS hybrid. Itu lebih kurang 140,000. Okey. So yang ini apa beza dia kalau daripada tepi? Nampak macam sama? Nampak macam sama tapi sikit sangat perbezaan dia bang. Apa dia? Spok rim tetap sama. Okey. Kecuali dia punya fender ni bang. Fender arch cladding ni. Betul. Apa beza dia? Apa beza dia? Yang ni color dia warna hitam gelap. Matte. Kalau yang RS dia pakai warna glossy. Warna nampak lagi cantik lah. Yang ni colour mati lah. Dan kalau kita tengok sekali pun tak nampak sangat. Okey, betul. Tapi tu je lah beza dia. Tu je. Alright.
Okey, so Brian, yeah, apa beza yang ini dengan varian yang RS? Bila kat belakang ni bang, banyak juga beza dia. Apa dia? First thing kita tengok kat belakang ni ada twin tailpipe tak? Ada exhaust. Ada exhaust twin tailpipe, maksud ni ini varian turbo. Varian turbo sama sebab macam HR-V, Civic semua. Kalau, kalau dia ada dua varian exhaust turbo RS, dia tak ada, dia sembunyikan pipe tu. Dia tutup. Sebab dia malu dia nampak exhaust. Dia malu sikitlah. And then nak tengok lampu kat belakang ni. Okey. Kening dia ni bang, warna merah. Kalau RS, warna dia clear smoke, warna putih lah. Itu perbezaan utama dia. Kena tahu tu kalau ikut kegemaran masing-masing lah. Mungkin ada orang suka yang merah, ada suka yang putih, lens putih kan. Dan bila kita buka luggage dia, kita akan dapat lebih kurang 335 liter. Tu kita belum cerita lagi bila kita lipat seat. Not bad. Sebab dia kecil sikit, sebab dia ada tayar, pakai tayar full size. Full size, tayar spare dia full size. Bagus untuk manufacturer hari ni yang macam ni, dia bagi tayar full size. Tapi ada juga banyak kereta hari ni dia dah tak ada spare tayar. Betul? Ui, kalau bangun pagi pancit tiba-tiba angin keluar, kita tak sedar. Tapi jalan breakdown macam mana? So hari ni kita ada produk yang ini kita nak perkenalkan. 70 Mile Air Compressor TPO3. Mantap. So kena ada dalam kereta korang, kena beli satu ni standby. Kita tak tahu bila masa pancit ke apa. Betul. Kat rumah pun boleh simpan. Okey. Betul. Yang ini juga kami ada promosi. Wah. Harga dia berapa bang? RM139. Oh, tak mahal. Tapi untuk pembaca mekanika, kita bagi diskaun RM30. Lagi mantap. Ya, macam mana? Dia nak beli, dia kena masukkan kod promosi mekanika 30. Wah. Shipping senang, pun kita belanja lah. Kita bagi free shipping lah. Tapi, banyaknya tapi kita. Promosi ni, dia terhad lah. Dia bermula daripada Februari sehingga bulan Disember tahun ni. So, siapa-siapa yang tengok video ni, yang nampak promosi ni, jangan lupa, boleh beli. Murah kot, RM30. Diskaun dapat free shipping. Macam mana nak beli? Macam biasalah. Masuk website autotoyou.my. Dia punya link kita bagi dekat bawah tu. Dan jangan lupa dia punya kod promosi Mekanika 30. Macam mana? Nak beli? Beli. Nak beli berapa? Beli 10. 10. 10. Brian, you. Kereta-kereta Honda ni, apa saiz lah dia buat. Tapi bila kita masuk dalam dia, memang dia orang ni master of interior. Betul. Space dia memang bang. Bijak lah dia orang ni susun. Betul bang. Abang perasan tak? Kaki kita rasa lapang je bang. Betul. Tahu sebab apa bang? Ya. Tangki minyak kereta ni, dia tolak ke depan. Ini macam menjadikan GS City semula. Ya. Ini menjadikan kita ni rasa macam luas gila kat belakang. Betul. Even dia punya lantai ni pun almost flat. Almost flat. Dan kalau abang nak tahu, okay, kerusi yang kita duduk ni ada ciri Ultra Seat. Ultra Seat? Macam Samsung Ultra. Wah. Kini ya, seat ni bang, kalau kita angkat, ada ruang lagi kita boleh letak barang. Wah, kita boleh bawa masuk apa? Tong gas? Tong gas boleh. Bonsai? Bonsai boleh. Basikal boleh. Mesin kuda? Mesin kuda boleh. Meja snooker? Meja snooker boleh. Semua boleh dah bang? Bau. Luas bang. Bau. Brian, you. Saya rasa designer interior HR-V ni particularly memang kerja dia saya rasa sangat-sangat susah. Sebab ialah model kegemaran ramai, lepas tu dia nak ubah, nak jadikan yang luar tu sama dengan yang dalam dia. Maksudnya balance lah. Luar dia bentuk yang drastik, dalam nak buat macam mana. Saya rasa designer dia ni memang akhirnya dilahirkan image-image macam ni. Betul. Rasanya memang dia nak kena kekalkan image sporty. Betul. Image modern. Dia nak kena susun kat mana nak letak USB point, kat mana nak letak gear, nak nampak luas. Semua tu dia kena balancekan. Betul. Dan abang tahu tak? Ya. Dia cuba mengimbau semula kenangan S600. Kenangan yang lama. Sebab apa? Kereta tu tak datang. S600 betul. So dia kata dia nak memberikan feeling aircon tu macam bawa kereta tak datang. So kita boleh buka atap? Tak boleh. Oh, tak boleh. Tapi dia perkenalkan. Ya. Air diffuser system. Air diffuser system. Tu bila kita pulas kat atas ni, okey, angin tu takkan kena pada muka kita, tapi dia akan melalui kita. Melayang-layang di awangan. Macam kita bawa kereta tak ada atap. Pandai dia kan? Bijak juga. Tak payahlah beli S600. Betul.
Seperti juga zaman kegemilangan Honda pada 90-an, daripada D series, lepas tu dia pergi B series, lepas tu dia ada K series. So zaman moden Honda adalah tentang L series, enjin yang kecil, turbo, power, 4 silinder, non VTEC ada, VTEC ada tapi dia pakai turbo. Pelbagai varian. Daripada zaman CV, CRV sampai sekarang dia orang pakai lagi. Enjin ni memang saya suka. Saya rasa enjin ni agak magic lah bang. Enjin ni sesaran dia antara 1200 sampai 1500. Empat silinder. Tapi apa bayangkan? Dia boleh buat enjin tu Atkinson nak guna untuk hybrid. Dia boleh buat NA. Betul? Dia boleh buat Sorge VTEC. Dodge VTEC. VTEC turbo. Turbo VTC, semua boleh buat. Dari bayangkan enjin 1.5 turbo ni kalau nak compare power dia Brian, sama macam K24NA 2.4. Ha, ni kita bayar 1.5 RM90 je Rotec. Betul. Power pun sedap, torque pun sedap. Jadi consumption ni macam mana? Okey. Kita sebut spek sikit enjin ni. Okey. L15C1 dia punya compression dia rendahkan sikit daripada saya tengok berapa tapi dia rendah menjadi 10.3. Okey. Tapi dia up boost. Dan dimasukkan VTEC. Berapa boost dia? Tak silap saya 14.5 PSI. Almost 1 bar. Blah. Dan abang bayangkan. VTEC. Turbo. Ini wet dream come true. Dan dia menghasilkan lebih kurang 180 kuasa kuda bang. Tinggi sebab dia torque dia sampai awal. Betul bang. Jadi kuat minyak tak? Tak juga. Bila saya bawa santai, Honda claim dalam 15.3. Saya dapat 14.9. Not bad. Dan bila saya bawa laju pun figure tu tak jauh beza. Menyebabkan saya rasa boleh tahan juga enjin ni bang. Jadi dari segi power, dari segi torque tu sedap. Dari segi sedap. Driving dynamic macam mana, Brian? Okay, driving dynamic dia macam ni bang. Kalau kita tengok kereta ni, kalau kita compare dengan kereta lama, mungkin dia macam lebih kurang saja tinggi kan. Tapi bila kita bawa lalu jalan tak rata, cara dia absorb jalan tak rata tu memang cantik bang. Dia rasa dup-dup dan dia tak menyebabkan tulang rusuk kita berselera. Bijak. Tapi bila kita lembutkan dia, mesti orang ingat mesti corner tak sedap. Corner bersepah ni? Tak juga bang. Oh. Steering ratio tu saya rasa dia dah tambah menyebabkan kita bila kita corner tu, your rate tu kita rasa sangat cepat. Memang best 16 lah. Tak goyang. Tak goyang bang. Memang tak goyang. So okey, itu tentang power semua sudah. So apa benda yang mungkin tak kena di hati demo ni? Satu je bang. Apa dia? Saya nampak grafik sistem multimedia tu macam tak cukup mahal lah bagi saya. Itu saja. Tapi saya rasa majoriti kereta Jepun macam tu kot. Dia tak satu kereta pun tak mahal kot. Sebab minggu lepas saya bawa Volvo. Patutlah. Patutlah. Tapi Brian, kalau kita nak compare generasi HR-V yang sebelum ni dengan yang ini, saya rasa target market dia tu pun dah lain. Even price range dia pun dah lain apa semua. Model range dia pun dah daripada yang paling murah sampai ke paling mahal tu beza dah boleh 30,000-40,000 kot. Betul bang. Sebab tu kalau kita nak paling murah bang, memang Honda sediakan satu model paling murah. 1.5S NA. Enjin NA Dodge VTEC 119 horsepower. Itu paling murah, 114,000 je bang. Murah. Boleh lah, boleh dicerita lagi kan. Tapi kalau siapa nak power ambil yang ni. Betul, alang-alang nak beli kan, baik beli. Mesti baik bangsa baik beli suka ni. Betul. So kesimpulan dia apa ni? Kesimpulan dia, model ni lagi bagus daripada model lama. Jauh. Huge improvement dan pelbagai penawaran harga untuk daripada murah, paling mahal, turbo dan paling jimat minyak semua dekat situ. Betul, bijak jugalah. Sebab ini memang dia orang punya cash cow untuk SUV lah. Betul lah. Honda Malaysia ni. Okey. Itu saja video kita pada hari ini. Kepada anda di luar sana yang mungkin baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, bantulah kami dengan menekan butang subscribe, bertalat dan juga butang lonceng. Butang-butang tu semua free je. Bukannya kena bayar pun. Share. WhatsApp. Assalamualaikum.